Apa kabar kalian semua? Kita doakan kalian selalu baik-baik saja ya. Jadi hari ini kita mau kembali ke hutan dan piknik lagi dan bermalam lagi. Dan sebelum ikuti petualangan BS, jangan lupa dukung Bujang dulu dengan cara klik subscribe. Jika udah, mari kita lanjutkan petualangan BS hari ini. Let's go! Let's go! Ya, seru Bujang. Ini sesuai dengan permintaan beberapa subscriber, kalau camping kita nyiapin obor katanya kan. Nah, ini Bujang kecil lagi nyiapin obornya. Jadi nanti malam kita diterangi obor ini, seru Bujang. Sambil kita cerita-cerita, cerita-cerita hantu ke tengah malam ya. Ya. Ini kita nyiapin dua obor, tenda juga udah kita bikin itu. Nih. Ya Jang, bikin Jang. Dari sabut kelapa kata orang sini. Sabut kelapa. Kalau bahasa kalian apa? Ya, kalau kalian nyebut ini apa sabut kelapa nih? Jangan lupa komen di bawah. Nah, ini sip jadi ya. Oke. Ini kita udah ngumpulin kayu bakar. Nah, kayu api kata orang sini. Dan ini Bang Bujang masak air. Nanti adik-adik Bang Bujang nih, ada juga yang mau siap-siap apa? Meletek ngetek ikan di malam hari. Ada Fazril, ada Pak Itam, dan ada Hatta. Itu ada dua orang tuh, Iqbal sama si Adria lagi ngetek juga di sana. Meletek apa kan? Ada gak meletek? Gantian. Mudah-mudahan mereka berhasil dapat ikan banyak dan selamat ya. Oke. Sip dah. Oke, seru Bujang, kita udah pasang obor tuh. Kita minum kopi dulu nih. Ada kue Roma. Nah, kita bagi-bagi. Siapa? Mendingan nanti. Sip. Lagi makan kue Roma, minum kopi. Gelasnya panjangan. Celupkan. Nih adik-adik Bang Bujang yang lainnya ada yang masih meletek. Nunggu mereka dulu. Nih kue nih, datangnya. Empat dan. Nah, dimiringkan. Bagi-bagi ya. Potong nyaman. Kita masak dulu seru Bujang, anak nasi buat kita makan malam ini. Ini Bang Bujang mau meletek juga, mau turun sama adik Bang Bujang nih. Nyari ikan, mudah-mudahan dapat kita bisa masak ikan sama tempoyak. Ayo, tiup dulu apinya. Nah, ini salah satu ikan kita, seru Bujang. Mana lagi? Latih, banyak nggak di sana? Ah, ikannya besar, seru Bujang. Ih, sedap. Ini adik Bang Bujang satu nih, ahli nih. Ning, lihat Ning. Ah, dapat. Ya Allah, alhamdulillah. Dah, jadilah kita masak ikan sama tempoyak malam ini. Sama. Nah, ini si Atta dapat tengkuyung nih. Ayo siangi ya. Masak ikan sama ikan masak tengkuyung. Mana lan toples? Ini besar juga nih. Coba lihat bantak nih. Kan bantak nih. Besar. Ini bantak satu. Ini bantak satu dan ini ada ikan membujang tadi mana? Ikan tilan membujang tadi mana? Jadi mana lihat? Dan toples banyak itu. Besar ya? Alhamdulillah banyak kita dapat malam ini. Kan ini mumpung sih loh bang. Iya sama-sama lah kita rezeki kita bersama itu. Sampai ini kami. Di mana sih? Di itu tadi kah? Nah ini nih tilan membujang tadi nih. Ini Bang Bujang nih dapat nih ya. Besar ya. Ini Bang Bujang nyelam tadi seru Bujang. Besar ya. Lumayan besar.
Nah, ayo kita ini apa? Kita rasa dulu. Iya, kita rasa perutin dulu. Nih, lumayan banyak dapat nih. Kita bersihkan dia dulu. Ya, kita bersihkan. Terus kita masak. Yes, nasi udah matang nih, banyak dapat, banyak makan ini. Ayo, ayo, ambil pisau. Ada pisau, Bang Ujang ada bawa pisau tadi. Ya. Di batu biar bersih. Di batu. Oh iya ya, enggak apa-apa lah. Salah sendal. Nih. Dah, alhamdulillah. Hah? Lalu lari. Temu lagi, alhamdulillah lah, emang rezeki. Alhamdulillah kita. Iya ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu ikan yang itu dikeluarkan biar rame. Di atas ini. Yuk, Ning, sini, Jang. Nah, di sini. Alhamdulillah dapat banyak lagi ya Allah. Ini Bang Ujang nih, ikan favorit nih Bang Ujang yang tusuk dari sini, Bang Ujang tusuknya tadi nih. Ini besar ya? Besar ya. Ini batangnya besar. Oh, masih hidup. Ya, di sini. Ya, ini besar juga. Ini Bang Ujang tadi nih ya. Alhamdulillah ya Allah. Taruh situ dulu, Ning, ikan yang satu itu, jajarkan. Noh. Masih hidup ya? Masih hidup ternyata. Masih hidup. Tuh. Tengkuyung, oi. Siangin tengkuyung, kita masak dua jenis. Begini caranya merutin ikan tuh. Adik Bang Ujang tuh pintar-pintar semuanya. Alhamdulillah. Sedap ini. Karena uning yang membolehnya. Iya. Iqbal gua. Rezeki sama-sama nih, rezeki turun meletek bersama. Ini daging yang kuning, namanya ikan perenggi. Enak dagingnya. Ada yang putih juga. Ini kesat ini kan? Kesat. Kasar. Kesat. Bang Bujang pernah loh, ini ngambil ekornya di dalam lubang dapat sebesar ini juga, dapat pegang di dalam lubang. Enggak jadi meletek. Jadi ditangkap. Ini kan ini jinak soalnya. Tidak terlalu liar ikannya. Iya, hari malam jinak ya. Iya, ngeri burunya aja tuh. Ini Bang Bujang nyiapin ini dulu bawangnya. Wei, daun pisang gue. Ya. Daun pisang tinggal nape? Daun pisang. Ini kan ada pindah tuh, ada pindah. Gak ada. Kan lupa aja lah. Oh, eh. Ikannya lucu-lucu, Bang Bujang. Tuh, besar-besar ikan bantal. Kita tiga dong, cong. Banyak. Pakai ujung parang. Wih, besar-besar ya. Dah sedap nih kita nyedotnya nih. Yang di ujung. Ini Serbu Jang. Terima kasih ya Allah, rezeki kita banyak hari ini ya Allah, banyak ikan. Ini apalagi ikan tilan nih, ikan favorit, dan ada ikan ini, ikan dekat. Kalau di daerah kalian apa nih namanya Sobu Jang? Kita kan dekat nyebutnya, ikan perenggi. Iya. Iya, karena dia suka dekat-dekat. Dah, yuk Bang Bujang siap-siap nyiapin bumbunya dulu. Habis itu kita masak, nasinya udah matang. Let's go. Bawang merah, bawang putih. Ini pegang ini. Lihat Bang Bujang ajarin. Dari pangkalnya dulu gini. Dari atasnya. Buang kulit luarnya. Buang kulit luarnya aja. Oke. Sama, lakukan hal yang sama, pangkalnya ini. Nah, seperti ini. Itu juga bawang putih ya. Pangkalnya dulu. Ujungnya dikit. Tinggal giniin aja, buang kulit luar. Nah, selesai. Coba, belajar. Biar bisa bantu ibu, bantu nenek, dan bantu istrinya kelak masak. Salah itu bisa luka kamu. Untuk
pandai. Nih, oh, ya. Lumayan banyak nih. Nih yang kecil-kecil sesek. Amang-amang beri ya, salah. Ish. Ini adik bambu jamu. Cil, lepas ke bantu. Bayangin tengkuyung, kita masuk dua jenis tengkuyung sama ini, ikan tempoyak. Kan ya kan tuh ayo sah. Ya itu kan jamu. Alhamdulillah, ya Allah banyak rezeki kita. Alhamdulillah ya Allah. Eh nanti kulit bawangnya jangan dibakar ya di hutan nih, enggak enak juga sih kalau aroma-aroma yang menyengat. Iya, cukup kan? Misalnya patung si bawang milah. Iya teh umpami masak ikan cenah. Masak ikan. Iya masak apa? Tengkuyung. Tengkuyung ya. Dah beres cukup. Sok disimpan lagi bawangnya di kresek. Ini sampahnya di ini dibersihkan dan dibakar. Jangan dibakar, aromanya menyengat di hutan enggak boleh juga sih. Ini dibersihin nanti ya Jiril ya. Iya. Ini loh masih ada satu. Ini Bang Bujang nyalain dulu. Tadi tenda cukup enggak, Dok? Cukup dong. Nah, kita udah ada ini obor. Jangan terlalu dekat. Nah, di situ aja pas sudah. Ya berdoa aja sama Allah biar harinya cerah. Karena kita lumayan banyak yang dimasak ini. Ini sudah bersih kah ini? Nggak yakin Bang Bujang ini? Iya, masih asik ya. Iya, masih pasir itu. Ya Allah, itu engkol, itu engkol. Bawang, Cok. Nih ada ini nih. Ayo, nih. Siap masak. Mana ikannya? Sini. Daun pisang mana? Daun pisang. Udah mau hujan nih soalnya. Ikan tilan di mana? Ikan tilan di situ. Saya mau hujan. Ah, oke. Okay. Pakai kasih bumbu M ya. Kita mau bakar tilan nih. Kasih bumbu dulu. Nah, balikan. Oke, okay, balikan. Lah, sip. Okay. Ikan kita masak kuning. Tempoyak. Ah, sedapnya. Ini tilannya Seru Bujang. Adik Bang Bujang bakarkan Bang Bujang nih. Tilannya nyaman. Ya, mereka tahu Bang Bujang suka makan tilan. Bang Bujang aja katanya. Biarkan ntar panggang di sini. Oke. Okay. Ini Bang Bujang siap-siap masak sebelum hujan turun. Mana nih kualinya nih, udah pas belum? Oke, okay, udah pas. Jangan lewat-lewat di sini dulu ya, adik-adikku. Takut pasir. Udah sedang itu pasir. Masukin aja. Kita masak ikan, Bro Bujang. Bau, udah. Masak sama tempoyak. Bau. Masak ikan dekat tadi. Ini pertama-tama kita masak ikan dulu, Bro Bujang. Habis itu baru kita masak tengkuyung. Ini kita masak pakai tempoyak. Dikasih kuah banyak-banyak. Ini hadir langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kecap letek, Bang. Ada yang jagain, tenang saja. Tenang, Bang Bujang, ada yang jagain. Ya Allah, bumbu kuning kan? Lupa. Panik melanda. Telat ngasih bumbu kuning, gak apa-apa lah. Nanti kita tumis di bawah sini saja. Sabar, pegang dulu ya, bentar ya, tahan. Ini kerjaannya tidak mudah karena hujan. Apinya tiup apinya. Kita kasih air Seru Bujang. Allah nikmatnya nih Seru Bujang. Ini kita kasih tempoyak Seru Bujang biar kuahnya kental. Kondisi kita tidak mendukung nih, cuacanya hujan. Jadi kita harus memasang terpal sebagai tenda darurat. Ini ikannya udah matang. Ini Bang Bujang udah cicipi, sedap sekali. Luar biasa. Coba lihat nih. Ini kepala ikan dekatnya. Ikan apa, saudara sepupuan sama ikan baung. Kepalanya. Ini dagingnya.
Ini dagingnya warna kuning nih. Sedap ya. Dan ini ikan-ikan kecilnya tadi sekalian. Ini campur tempoyak dari kuahnya kental. Ini nikmat sekali. Bumbunya kasih gula sedikit dan jadi ada manis-manisnya. Terus ikannya juga manis. Untuk apa? Tengkuyungnya besok aja kita masak karena cuacanya ini hujan, tidak cerah ini. Jadi makan yang ada aja, yang ada aja dulu. Ayo, kita siap makan. Oh. Ini ada di bujang di dalam tenda nih. Lapar, kena hujan. Ya Allah, ya. Nasab. Nasab. Dan di situ awas, geser. Kita makan di situ bentar, Jang. Oke. Kita bagi-bagi nasi nih. Awo. Mana sini kamu jangan ambilin. Ah, ada. Berarti lu mesti sabar. Sabar. Ada. Woi. Mana ada Mas kamu? Mana gitu. Nasinya tam. Nih, ayo kita siap makan. Nih, udah pada makan nih Pak Zil nih. Hujan-hujan nih, ya Allah. Baik, oh ngimbau. Ya, hati-hati diimbaukan. Baca doa dulu ya adik-adikku. Hah? Nih. Ambil sendiri aja, Jang. Nih ada yang mau kuah lagi, silahkan ya. Bang. Makan aja yang dulu itu. Masih banyak ini kuahnya, tenang. Latih. Nyopos itu. Kuahnya nanti ngalir itu. Dah. Yo, udah baca doa kan? Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana kinna asnana. Bismillah. Makan. Enaknya ikan. Manis kan? Ini asap. Masakan ini, Surabaya. Ini diam-diam nih ya. Tam, nasi ya. Tam, nasi ya. Mau nambah lagi ya? Nambah, ngambil aja ya di sini ya. Wah, ini perutnya enak loh, Tah. Makan aku. Enak Sobujang. Lupa kan ngasih cabai kan? Karena kondisi kita seperti ini. Lawas ba. Saya lapar kalau yang ini. Masih nasinya, Bil? Udah wedit dah, Song. Wahai masinya. Woi. Udah wedit dah. Ini kita bagi-bagi apple dulu. Kemarin Mang Bujang ambil paket beli apple. Ini apple-nya ada 3. Kita bagi-bagi ya. Tenang, nanti dapat bagian semuanya. Kita makan buah apel. Nah, walaupun sedikit kita harus berbagi ya. Tidak boleh pelit. Jadi hamba Allah tidak boleh pelit. Zril. Nih. Siapa lagi yang belum? Yang kecil. Keji. Keji mana Keji ini? Siapa lagi yang belum? Lebih. Iqbal ya? Keji sama? Iqbal. Yang belum lagi siapa? Atta belum? Keji sama Iqbal, ini Atta ya. Ini Atta. Makan apple. Makan bang, makan hati. Jangan lupa makan ya teman-teman. Tunggu. Kisra Bujang udah larut sekali malamnya. Bujang udah cerita itu tadi. Dan mereka agak sedikit ketakutan. Jadi Mang Ujang menyarankan mereka untuk istirahat dalam tenda. Kita punya 2 tenda, jadi di sini ada
4 dan di sini ada 6 7. 7. Cukup besar tendanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa beli tenda baru yang lebih besar ya, biar yang lebih kokoh. Soalnya ini bocor, harus dikasih terpal tuh. Jelasin terpal. Jadi cukup sekian dulu video kita, aktivitas kita malam hari ini. Nantikan kelanjutannya besok siang, besok pagi. Oke, okay, let's go. Serbujang, kita mau buru-buru ikan nih. Kata orang sini nanjuk. Jadi kita nyenterin ikan di tepi-tepi sungai. Mudah-mudahan ada ikan yang lagi bobok manja di tepi sungai ya. Soalnya tadi adik Bang Bujang ada ngelihat ikan baung. Tapi terlanjur lepas. Yuk. Oh, itu besar. Ada di sini. Itu tuh, noh. Itu tuh. Pak dibantu sih. Ya. Oi, tek oi. Besar, Serbujang. Ada ikan besar, tenang, ini naik kok. Tenang, ikan besar. Itu Serbujang, ekornya. Yo. Nah. Diam, sabar. Diam. Dapat. Alhamdulillah. Dapat. Tangkap. Tangkap ujungnya, tangkap. Udah pegang belum ikannya? Insangnya, jangan. Dapatkan. Nah, alhamdulillah. Coba lihat nih. Ini kepalanya pecet, gigit. Pecet. Bismillahirrahmanirrahim. Insangnya kacau ya. Pecet, jangan terlalu keras pencetnya. Bismillah. Pecet bagian otaknya. Dah, alhamdulillah. Angkat yang, lihat yang. Nah, mantap kan Bang Ujang?